Kalian nyadar gak sih, teknologi mobil zaman sekarang semakin futuristis dan canggih banget? Semua yang dihayali nenek moyang kita pada tahun 1930-an sudah terjadi di era sekarang. Mulai dari autonomous driving, safety assist yang advance, mobil bisa terbang seperti pesawat, hingga mobil bisa melaju secepat peluru. Tapi yang namanya manusia, pasti ada aja gak puasnya sama diri sendiri. Gak puas sama harta yang udah dikorupsi dari pajak rakyat, hingga gak puas sama hasil pencapaian yang mereka ciptakan. Terutama di bidang teknologi nih. Makanya, meskipun sekarang banyak banget teknologi canggih di kendaraan yang mempermudah kita, beberapa tahun ke depan juga bakal muncul teknologi yang di luar nalar. Tapi tunggu dulu. Ternyata dulu, jauh sebelum kita lahir, sudah ada beberapa teknologi atau fitur yang canggih dan juga aneh di mobil-mobil biasa. Bahkan bisa dibilang teknologi ini ngebuat beberapa teknologi di mobil baru jadi biasa aja. Kira-kira apa aja ya teknologi dan fiturnya? Simak terus di UCR Channel. Fitur atau teknologi di mobil memang berfungsi untuk memudahkan para pengendara dan penumpang. Namun ternyata di zaman dulu, ada beberapa fitur aneh dan termasuk futuristis pada zamannya. Bahkan fitur-fitur ini gak ada di mobil zaman sekarang loh. Kalian masih ngerasa kesulitan nih waktu parkir paralel gara-gara susah ngukur jarak, maju mundur melulu, dan gak dapet terus. Ternyata pada tahun 1930-an, udah ada sebuah fitur yang mempermudah parkir paralel. Nama fiturnya adalah Fifth Wheel Parallel Parking. Gokil gak tuh? Sebuah fitur yang menggunakan pompa hidrolik dan ban cadangan di bagian belakang yang akan menggeser mobil ketika parkir paralel. Jadi lebih gampang nih, gak perlu maju mundur lagi. Fitur ini ditemukan oleh Brooks Walker, seorang penemu asal Amerika Serikat, salah satunya adalah Fifth Wheel Parallel Parking. Pada tahun 1930-an, fitur ini ditaruh di mobilnya Brooks Walker sendiri, yaitu Packard 8 tahun 1930. Sebuah mobil buatan Amerika yang masuk ke kelas luxury. Fitur ini sebenarnya mempunyai pompa hidrolik yang akan mengangkat ban cadangan di belakang dan menggesernya sampai mobil parkirnya lurus. Jadi kita nggak usah ribet-ribet puterin setir lagi. Cukup tarik tuas yang ada di dalam interior, lalu ban cadangan di belakang akan mengangkat dan meluruskan posisi mobil. Akhirnya pada tahun 1938, fitur ini dipatenkan, dan pada tahun 1951, fitur ini ditaruh di Cadillac seri 62 tahun 1951. Ban cadangan ditempatkan di belakang bagasi dan tetap digerakkan oleh pompa hidrolik. Namun sayang fitur ini gak pernah diterapkan di mobil produksi, karena pabrikan khawatir para konsumen gak mau bayar uang lebih untuk fitur ini. Dan juga, perawatannya semakin sulit alias mudah rusak. Seperti CCTV TKP di Indonesia. Jadi fitur ini hanya sebuah eksperimental yang ditaruh di mobil penemunya sendiri. Sebenarnya ada fitur yang mirip-mirip seperti Fifth Wheel Parallel Parking, yaitu fitur e-corner buatan Hyundai. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan nih, alias belum sampai ke mobil produksi. Jadi fitur e-corner ini memanfaatkan motor listrik independen di setiap rodanya yang bisa berputar 90 derajat, atau istilahnya crab driving, sehingga bisa mempermudah parkir paralel juga guys. Fitur unik berikutnya adalah disappear door. Mungkin kalau pintu-pintu mobil seperti sliding door, gullwing door, hingga scissor door, udah terlalu banyak dibahas dan mainstream juga. Padahal ada model pintu yang gak kalah unik, bahkan ada yang diaplikasikan ke mobil produksi. Fungsi disappear door adalah untuk mempermudah akses keluar masuk penumpang di tempat yang sempit dengan memanfaatkan pintu yang bersembunyi di balik bodi. Menurut gue sih, ini fitur cocok banget di Indonesia. Karena masih banyak manusia yang gak bisa parkir gara-gara SIM-nya beli di pasar. Jadi kita bisa keluar masuk mobil di tempat yang sempit atau di samping mobil yang parkirnya nggak bener. Fitur ini pertama kali digunakan di mobil konsep mewah buatan Amerika Serikat, yaitu Lincoln Continental Mark 8 tahun 1992. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan dan juga trial and error. Pada tahap pengembangan, fitur ini memiliki banyak wiring atau elektrikal yang mengontrol pintu ini, hingga memiliki tabung CO2 di bagasi yang berfungsi untuk memompa kinerja pintu ini. Bahkan insinyur harus merubah struktur bawaan mobil untuk mengaplikasikan pintu ini secara lancar. Jadi banyak banget nih yang dikorbanin, mulai dari kapasitas bagasi, struktur mobil, hingga kompleksitas elektrikal.
Hal ini yang ngebuat DC Predator di Lincoln Continental Mark 8 gak jadi dilanjutin ke tahap produksi. Tapi guys, ada pabrikan Jerman yang berhasil mengaplikasikan konsep pintu tersembunyi ini sampai ke tahap produksi. Mobilnya adalah BMW Z1 yang diproduksi pada tahun 1989. Emang ya, engineering Jerman itu nggak ada obat kalau masalah teknologi dan elektrikal. Secara struktur bodi, bagian samping mobil ini dibuat lebih besar dan lebar agar pintu mobil bisa masuk sempurna, serta dengan mekanisme dan elektrikal yang lebih simpel dibanding merek Lincoln. Meskipun mempermudah Anda ketika keluar masuk, fitur ini juga perlu perawatan rutin dan makainya harus apik biar awet. Tapi seringkih-ringkihnya pintu ini gak seringkih rangka ESA Honda dan juga mekatronik di mobil VW. Fitur berikutnya adalah hydraulic jack stand yang ada di mobil unik asal Amerika Serikat, yaitu Davis Divan tahun 1947. Ini merupakan proyek yang menurut gue genius banget dan out of the box. Tapi sayang, mobil dengan 3 roda ini gagal untuk diproduksi massal karena CEO-nya punya masalah keuangan sama investor. Fitur unik di mobil ini adalah jack stand hidrolik yang tujuannya untuk mempermudah saat penggantian ban. Jadi kita nggak butuh dongkrak lagi buat ngangkat bodi mobil ini. Cukup tarik tuas di dalam, lalu jack stand-nya keluar untuk mendorong mobilnya ke atas. Hebat banget nih. Selain mempermudah untuk mengganti ban, fitur ini juga bisa dibilang fitur anti goyang-goyang ketika Fakta menariknya fitur ini, sebenarnya ini dikembangin lagi untuk digunakan di mobil balap. Namun namanya ini adalah air jack, yang dimana jack stand-nya ini dibantu oleh gas yang ada di dalam tabung. Berbeda dengan Davis Divan, yang masih menggunakan pompa hidrolik. Fitur unik berikutnya adalah automatic seat belt yang populer pada tahun 80-an akhir hingga 90-an awal. Jadi ini adalah seat belt otomatis yang dikasih motor di dalamnya agar memudahkan driver dan penumpang memakai seat belt. Pada tahun 1975, fitur ini pertama kali digunakan di mobil produksi, yaitu Volkswagen Golf tahun 1975. Awal diciptakannya teknologi ini karena masih banyak banget pengemudi dan penumpang yang malas menggunakan seat belt. Sehingga VW mempermudah untuk menggunakannya nih. Tinggal tutup pintu dan seat belt otomatis mengencangkan. Tetapi sayangnya pada tahun 1997, fitur ini udah dilarang oleh hukum. Karena apapun itu yang dikasih motor, pasti bakal rusak kalau udah umur. Nah, ketika motornya rusak, seat belt-nya ini nggak jalan lagi, yang ngebuat para pengendara nggak bisa menggunakannya. Itulah alasan teknologi ini nggak dipakai lagi pada tahun 1997. Fitur unik terakhir adalah The Car Catcher yang ditemukan di negara Inggris. Ini merupakan fitur safety yang bertujuan untuk menangkap pejalan kaki ketika tidak sengaja tertabrak mobil. Sejarahnya, pada tahun 1896, terjadi kecelakaan mobil dan pejalan kaki pertama yang membuat pejalan kaki tersebut meninggal. Bridget Driscoll adalah korban pejalan kaki pertama yang meninggal akibat tertabrak mobil. Karena hal tersebut, semua merek mobil mulai berlomba-lomba untuk membuat sesuatu yang dapat meminimalisir resiko terhadap pejalan kaki ketika tertabrak mobil. Akhirnya, pada tahun 1930-an, fitur The Car Catcher mulai dikembangkan di sebuah mobil. Jadi, penangkap ini ditaruh di bumper depan dan akan terbuka ketika orang menarik tuas di dalamnya. Beberapa video percobaan fitur ini memang berjalan lancar dan terlihat pejalan kaki tidak cedera. Namun, dikhawatirkan, ketika kejadian nyata di lapangan, para pengendara malah kurang sigap dan terlambat untuk menarik tuasnya di dalam. Apalagi saat pengetesan hanya dilakukan di kecepatan rendah. Kalau misalkan pengemudi sedang di kecepatan agak tinggi dan terlambat menarik tuasnya, malah sama aja guys. Jadi fitur ini dianggap sia-sia karena tetap tidak memberikan keamanan kepada pejalan kaki. Jadi menurut kalian gimana nih guys sama teknologi yang udah gue sebutin tadi? Apakah kalau diterapkan di Indonesia masih efektif? Kalau menurut gue sih, di luar dari semua itu, fitur mobil yang sangat efektif di Indonesia adalah Bose Suspension. Karena tahu sendiri kan, jalanan Indonesia itu kualitasnya pada dikurangin akibat duitnya dikorupsiin. Makanya butuh suspensi mobil yang empuk banget ketika lewat jalan rusak. Supaya pengendara dan penumpang masih nyaman banget. Sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di pembahasan sejarah otomotif berikutnya.